Seorang warga Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menjadi pelaku pembunuhan di Meritai Banyuasin. Adalah Bobby Harmoko, 27 tahun, tega menghabisi nyawa dua orang wanita yang merupakan pacar dan kakak perempuan pelaku sendiri. Peristiwa tersebut terjadi di rumah kontrakan pelaku yang berada di Komplek Dreamland 2, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Pelaku setelah melakukan tindakan tersebut menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Saat ini pelaku masih ditahan di Polda Sumsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku mengaku beralasan nekat melakukan tindakan itu dikarenakan cemburu. Pelaku menuduh pacar dan kakak perempuannya telah menjalin hubungan sesama jenis. Karena rasa bersalahnya, pelaku mengaku sempat menenggak cairan pembersih serangga untuk bunuh diri namun gagal. Kapolsek Rambutan AKP Subagio melalui Kanit Reskrim Ibda Thomas membenarkan telah terjadi pembunuhan di Meritai Banyuasin. Mereka bersama unit identifikasi Polrestabes Palembang dan Jatantras Polda Sumsel telah mendatangi polisi.